Halo semua, hari ini kita di UKM Dekorasi akan membuat Rotary Flip Book. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan. Lalu ambil kardus dan potong dengan ukuran bagian bawah dengan ukuran panjang 12 dan lebar 8, bagian atas dengan ukuran panjang 12 dan lebar 4. Setelah itu, potong 2 kardus dengan ukuran 20x12. Lalu buat 2 lingkaran dengan diameter 3 dan lingkaran diameter 6. Setelah itu kita membuat tuas dengan panjang 4 dan lebar 1,5. Setelah kardus dipotong sesuai dengan ukuran, lalu kita buat juga ukuran di kertas kado dengan masing-masing bentuk kardus terdiri 2 bagian. Lalu kita tempelkan kertas kado ke kardus dengan menggunakan lem kertas. Lalu buat lingkaran di dalam lingkaran yang berukuran diameter 6 dengan ukuran diameter 4. Lalu buat ukuran tiap jaraknya 1 cm untuk memasukkan tusuk sate. Setelah itu, kita bolong-bolongkan bagian yang sudah kita ukur tadi. Setelah itu, kita bolongkan ke tengah bagian tiang. Ukur tusuk sate dengan panjang 11 cm. Lalu gunting semua tusuk sate yang sudah kita ukur. Siapkan foto untuk kita tempelkan ke tusuk sate. Thank you.
Masukkan semua tusuk sate ke lubang-lubang yang sudah kita buat tadi. Lalu tempelkan semua bagian-bagian yang sudah kita buat tadi. Lalu kita tempelkan lingkaran dengan diameter 3 cm di bagian sisi kanan dan kiri. Dan ini hasilnya.